Oke, sahabat Almas, aku udah selesai belanja di Alfanya. Ya, kalian mau lihat suasana sore hari di sini? Rame banget. Kayak pasar. Kayak gitulah ya lebih kurangnya. Oh ya. Jangan lupa di-subscribe, like, and share. Aku kan deket banget sama Kak Klen tuh. Kak Klen. Oke, teman-teman. Bisa kalian lihat. Nah, ini aku kebetulan mau ke Alfa. Tapi ternyata ramai banget ya. Kebetulan di sana itu Eco Club. Ya Allah, nih. Buat ajang orang mejing. Aku sih cuma mau ke Alfa doang. Ini pertama kali sore-sore aku ada di rumah. Lihat suasananya, aku cuma ngeliatnya malam doang rame sebelah sana apalagi, tapi kayaknya cuma sampai sini aja deh. Aku mau lihat ke, aku deket banget sama Alfa sama Indomaret atau Indomaretnya tamannya, deh ke klubnya. Kayaknya aku mau belanja dulu. Sahabat Almas, aku udah selesai belanja di Alfanya. Ya, kalian mau lihat suasana sore hari di sini? Rame banget. Kayak pasar. Kayak gitulah ya lebih kurangnya. Oh ya. Jangan lupa di-subscribe, like, and share. Aku kan deket banget sama Kak Klen tuh. Kak Klen. Ini adalah suasana sore di sekitaran Eco Club. Berbagai macam orang ada di sini. Ramai banget pokoknya kalau sore di sini. Lihat suasana yang ada di sini. Sebelumnya kan aku cuma sore pulang, pulang itu udah sore banget pada jam 7 malam. Tapi sini tuh masih ramai banget loh. Nah, siangnya kayak gini. Kayaknya pokoknya mantep banget. Suasananya sih enak, adem. Jadi bisa kalian lihat kan. So, lumayan nyaman. Oke. Thank you.
for watching. See you next video. Jangan lupa di subscribe. Yuk, ikutin aku terus. Nanti kalau kalian ada request, boleh dicoret di kolom komentar ya. Aku harus nge-vlog kemana. Oke, bye. Sahabat Almas, menurut infonya ini adalah perumahan gagal. Ini adalah perumahan gagal sih ceritanya, tapi aku belum begitu tahu, nanti aku tanya-tanya ya. Kenapa ini perumahan gagal?